semuanya kita hadir di sini ini mungkin sama satu persepsi, satu pemikiran bagaimana kita bisa membangun Kabupaten Sampang. Membangun Kabupaten Sampang ini tidak serta merta kita bersandar kepada APBD, tapi tentunya bagaimana pemerintah daerah ini meningkatkan atau menaikkan PAD atau pendapatan asli daerah kita. Karena salah satu faktor bagaimana kita meningkatkan PAD di Kabupaten Sampang selain distribusi, saya mencoba bagaimana kita apa namanya menepus kepada seluruh perusahaan BUMD untuk mendapat profit. Saya ingin Sampang betul-betul mandiri, bukan namanya saja PT Gilir Sampang Mandiri, tapi betul-betul mandiri dari segala urusan, termasuk marginnya pun diambil sendiri oleh Kabupaten Sampang. Itu juga kami. Tapi tentunya butuh skema, butuh apa namanya, butuh pemaparan juga dari nanti dari PT GSM ya, dari PT GSM seperti apa. Karena anak perusahaan ini holdingnya tetap GSM, jadi saya tidak bicara dengan anak perusahaan ya, holding sebagai operator, koordinator daripada seluruh anak perusahaan tentunya akan lebih memahami apa yang menjadi cita-cita, keinginan kita dari pemegang saham 99% PT GSM.